Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ikutin shopping lagi yuk hari ini. Hari ini saya ada di Ingles ya teman-teman. Ini toko yang berbeda dengan Walmart. Ini sedikit lebih mahal, tapi kalau lagi ada ads, ada iklan itunya di kayak advertisementnya gitu, bisa dapat murah dan bisa lebih baik gitu belanjanya. Begitu seperti beli roti, beli satu dapat satu. Dapat satu gratis gitu ya. Nah, hari ini saya akan ke dua toko. Saya mau tunjukin aja apa yang saya beli hari ini yang saya perlu karena saya udah kehabisan daging ayam, daging cincang gitu ya, karena rencananya mau bikin bakso. Dan juga saya mau campur dengan turki ya, teman-teman. Kadang-kadang saya bikin bakso, saya campur daging sapinya dengan daging turki. Mau lebaran, mau puasa teman-teman, jadi mau bikin stok bermacam-macam deh, begitu. Oke deh, diikutin terus ya, dan jangan lupa teman-teman dibantu di like, di komen, serta di share. Makasih banyak, yuk kita belanja. Kayaknya lebih murah ya, 3 lap 597 dan 4 lap ini yang Mandarin 49. Oh, by the way teman-teman, kita harus punya kartu ya. Kartunya itu gratis kok. Jadi ya, atau di kalau nggak bawa kartunya pakai telepon number juga boleh ya teman-teman. Gitu. Itu baik ya, free fruit untuk kids katanya. Jadi ambil satu buat anak yang udah kayak pisang, apel udah dicuci gitu. Nah, dikasih gratis itu buat anak-anak. Buat oma-oma sih enggak ya. Wah, tomat bistik ini lagi murah. Sepound itu $1 sekian. Si opa penggemar ini. Penggemar sandwich tomat tiap pagi. Biasanya saya beli ini. Ah, itu yang hurlum lebih enak. Itu enak banget loh teman-teman. Ambil yang ini deh, yang perlem tomato ini. Ini segini ini bisa $3 kadang-kadang ya teman-teman. Tapi ocil lah. Kentang 59.000 5 labs ya teman-teman. Saya sih nggak terserah kentang apa aja, kita pakai kentang. Dan lumayan ini. Diambil satu. Nah, toko ini ada banyak, ada deli, rotisserie, ada jual sushi, pizza, segala ya. Ada bagel, ada kue ulang tahun, ada fruit yang dipotong, apple dan segala macam begini. Serta produce area ya teman-teman di sini. Bagian apple, si opa suka red apples ya. Ini pepino melon, katanya pepino melon. Saya tuh belum pernah nyoba ya teman-teman. Teman-teman udah pernah nyoba kasih tahu saya ya. Ini bagian itu Asianya ya. Ini mangga $25 satu. Ini consider organic ya teman-teman. Mehong-mehong. Minuman energi begitu ya, kayak arok, kombucha, begitu. Sehat itu di Amerika mehong ya. Nah, di sini ada section bagian yang lagi clearance ya teman-teman, 30.000. Ini sumo orange ya. Saya belum pernah nyobain sebetulnya sumo orange itu. Ini cuma $30. Originalnya 90.000. Mungkin saya ambil satu deh. Kita di rumah penggemar jeruk soalnya ya teman-teman. Nah, saya nggak tahu ini yang mana nih itunya. Tentunya tuh di situ tuh murah yang 5 lab ya, diambil teman-teman daripada yang individual tadi. Jadi mau diambil satu ini ayam yang udah jadi teman-teman ya. Ada beberapa rasa barbecue, smoked mountain, lemon pepper,
pisang kan, pisang ini satu ounce-nya, satu lapnya 77 sen, pisang organik. Nah ini organik pisang ini karena bentuknya udah kayak begini ya, orang Amerika tuh nggak mau makan biasanya begitu, udah kena bruises begitu. Nah kalau saya suka beli ini buat bikin godok-godok teman-teman gitu, nggak rugi dibeli kalau itu perlu. Kalau pintar-pintar ya teman-teman nih, roti kayak begini si opa suka. Itu kan three cheese semelina dari 85.000 aslinya itu ya ke 30.000. Nih, nggak rugi dibeli ini. Begitu. Nah, jadi banyak deh di rumah si opa buat roti cemilannya. Orang Amerika tanpa roti nggak bisa ya, sama kayak kita nasi. Gitu. Lagi beruntung kita tuh pemakan spinach ya, si opa. Nah, dalam 2-3 hari ini habis. Tuh. Nah, ini juga kita pemakan jeruk ya. Semua masih cakep, cuma ada satu kan yang lembek. Gitu. Kebayang kan yang segini. 199 yang biasanya 5 dolaran. Ini pie, saya suka cherry. Kalau di toko ini dibanding Walmart rasanya lebih enak gitu. Kue-kuenya ya teman-teman. Pesan. Nah, tujuan saya ke toko ini sebetulnya lagi mau beli ini dalam list gitu, yang beli, yang dibeli lain, yang dibawa pulang lain, begitu. Jadi ya begitulah ya teman-teman, kalau emak-emak belanja tuh meleset dari list. Listnya selalu ngaco. Nambah-nambah listnya teman-teman. Lambang-lambang yang begini ini teman-teman artinya harganya lagi discount. Nah, saatnya lah yang tepat buat beli-beli. Kalau pakai ini saus yang harganya dari 3.48, 3.28 begitu ya teman-teman. Santan, aduh mahal harga santannya teman-teman. Tapi begitulah ya. Wah, di sini juga saya lupa ada Indian juga ya, sama Thai gitu, sama Mediterranean food begitu. Kalau malas bikin peanut sauce ada di sini juga ya teman-teman ya. Ini baru ada saya lihat, ini campuran kunyit sama ginger ya teman-teman. Kunyitnya kayaknya gede-gede deh tuh, biasanya kunyitnya kecil-kecil teman-teman. 104 dolar, 104 ribu ya satu paket ini. Boleh jadi tuh mehong ya teman-teman. Lagi di ringnya dia teman-teman. Terus siapa? Nah udah siap yang ini, kita belanja ke toko yang satu lagi ya teman-teman. Di sini ada Starbucks, kalau yang suka Starbucks. Kita jalan lagi ke Walmart. Gitu, ke Walmart. Cuaca udah mulai panas ya teman-teman, dan udah mulai, pokoknya udah mulai buat berkebun ini sepertinya. Prescription dulu ya teman-teman. I think it's too ready, said furosemide and Anora. There's three ready. Oh, three? What was the other one? Lagi perlu toothpick ya teman-teman. Si opa perlu ini 62-63 ribu. Dia maunya yang ini. Aduh, gile mehongnya. Ngampun deh. Ini yang buat Easter ya teman-teman. Udah mulai rame keranjang-keranjangnya Easter. Dan ini juga boneka-bonekanya lucu-lucu. Cute dia teman-teman. Boneka. Ini suka banget yang ini. Halo-halo lucunya. Nah, itu juga lucu-lucu tuh, lucu-lucu. Tuh, topi bini begini, topi-topi begini kalau udah musim mau panas, teman-teman udah mulai dikelirin jadi 45.000. Tadinya 130-an begitu. Satu 150-an satu. Saatnya beli-beli buat tahun depan. Cakep juga ya.
sarung tangannya juga teman-teman udah $1 loh dari $5. Nih yang begini juga. Kece kan? Makanya kalau mau smart buying ini salah satunya momennya ya teman-teman. Kalau udah mulai mau spring ini, ya mulai deh yang winternya di clearance. Oke, bilang ini mau yang ini kali ya. Itu deh. Itu juga selimut-selimut yang buat musim dingin ya teman-teman. Yang tadinya harganya $44 gitu jadi $38. Udah mulai clearance ya teman-teman. Ini juga mehong ini ukurannya kali ini. Itu kayak selimut pemanas dipakein heater gitu. Nah ini juga selimutnya buat musim dingin ini udah mulai clearance. Cuman ini obat-obat alergi di Amerika ya teman-teman, karena udah mulai alergi saya harus antisipasi pakai ini. Kemarin kita udah ke dokter tapi kayaknya nggak mempan, masih bersin-bersin kayak bengek gitu. Nah ini 72 spray begitu, sekitar 200 sekian, aduh mehong ya teman-teman. Nih barang-barang begini ya teman-teman, tuh musim dingin kan udah berlalu nih ya, udah mau spring. Dari tadi harganya 600, sekarang harganya jadi 450 gitu. Nah saat beginilah orang-orang Amerika beli. Masih bulan di awal Maret ya teman-teman, tuh baju renang untuk mulai musim panas udah keluar nih. Kita ke bagian doggy ya teman-teman, ke bagian doggy treat ya. Saya mau beliin si Jojo treatnya ini di bagian meong ini. Ini yang di bagian si Wawau. Nah kita, wah banyak yang habis. Mau dibeliin apa si Jojo ini? Aduh, yang gede-gede teh ya deh. Yang kecil-kecil itu aja deh, dipilih beberapa biji. Si Jojo buat dogiku. Dia ambilin dua. Biar si Jojo happy. Nah, baju dogi juga clearin tuh teman-teman. Si dogi juga dikasih baju ya. Di sini mereka bikinin baju. Tuh kayak gitu. Jadi 75.000 gitu, lucu ya. Doggy juga dikasih baju. Teman-teman, saya jadi lebaran ini sepertinya. Mau bikin nastar dan kue-kue lain. Ini 60 biji, ini udah turun dari $15.225 ke $11. Wow, jadi lebaran saya ini. Perlu dibeli ini telur. Ini harganya 160. Itu harganya 180 atau 170. Isinya itu 60. Ini isinya cuma 40. 24. Mehong ya teman-teman. Cuma orang kaya makan telur sekarang. Margarin 1. Abang Erik hari ini katanya dia mau apple juice, nggak mau orange juice. Tanggalnya mana nih? Oke. Beli ini 1 deh. Memarci di rumah ya teman-teman. Nih yang aku cek begini 1. 8.000. Kalau nggak beli, aduh orang-orang suka. Ini 45.000 ya teman-teman, mie-nya Amerika kalau kita bilang. Bang Jody bilang kata dia mau mah, bakal pengen mie goreng. Jadi dia ambil 1. Ini rumah Amerika tanpa minus gitu ya teman-teman. Itu harganya 115.000 ya teman-teman. Bukannya rumah Amerika tanpa minus ya teman-teman. 50-60 ribu teman-teman. Kalau saya suka yang ini ya, yang jagung. Kalau si Opa suka yang flower, itu yang tepung begitu. Banyak, karena suka dibikin makanan yang kita suka juga. Terus si Opa 73.000. Udah dibilangin gak perlu pakai ini. Jadi suka ini buat bekal kerja. Karena kalau beli di vending mesin, harganya di vending mesin isinya cuma 2 biji itu 30.000. Ini 38.000 isinya 12. Lebih oke gitu loh. Ayam udah habis. Jadi persiapannya habis dibeli 195.000. 195.000 ceker ya teman-teman. Ini baru pertama kali saya lihat tuh. Masya Allah, mau diapain nih masaknya nih? Waduh, saya tuh
shopping ada list ya teman-teman, tapi line yang dibeli, line yang ditulis, maksudnya line yang ditulis, line yang dibeli gitu loh. Ember emang beginilah ya teman-teman. Salat si opa 28.000, ya tanggal ya teman-teman, jangan lupa tanggal selalu dilihat. Bell pepper buat si opa 45.000 nih ya, segini ya teman. Ini yang mini ya, daripada yang gede-gede dengan yang ini deh buat saladnya si opa. Warna-warna baju yang ini ya teman-teman, yang spring lagi ya teman-teman, kita bayar. Nah udah ya teman-teman, seperti biasa kita pakai diskonnya Abang Erik dari 118 jadi 113, bayar deh, baru deh kita pulang. Sudah selesai teman-teman, kita pulang hari ini. Oke. Aduh, ini bunyi-bunyi. Oke teman-teman, semoga yang belanja kali ini terhibur. Tadi udah ambil obat opa duluan seperti biasa. Nanti ketemu lagi di vlog yang lain. Daun-daunnya, pohon-pohon udah mulai itu ya teman-teman, udah berbunga. Karena ini kan udah bulan Maret, spring udah datang. Tuh pohonnya aja cakep-cakep gitu, dan bunga juga udah mulai didatengin di sini gitu ya teman-teman. Oke deh, kita pulang lagi. Parkir jauh-jauh lagi. Hampir lupa parkir di mana teman-teman. Hampir deh. Asar oma-oma. Beginilah kalau belanja buru-buru, sama buru-buru.